Allah ya ikhwah. Mungkin engkau bentar sekali di dunia berdagang di sana di sini untung masya Allah luar biasa. Tapi belum ada saham di dalam arena dakwah, engkau rugi. Amalan engkau semuanya ada batasan kecuali amalan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada batasan bahala mengalir sampai hari kiamat. Jika Allah menerima, wallahi ya ikhwah, tidak ada amalan sama sekali seperti amalan ini. Al-Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, seorang ulama besar sekali, orang kaya raya, semua hartanya dihabiskan untuk para menuntut ilmu di semua negeri, bukan negerinya saja. Lalu anaknya berkata, wahai ayahku, kita lebih utama meninfakkan harta ini untuk diri kita sendiri atau kasih untuk keluarga kita, kampung kita, kenapa engkau kasih ini untuk orang jauh, orang asing? Dia berkata, berhati-hati, saya tahu ada di negeri lain ini ada para ulama yang jujur dan mereka butuh ke urusan dunia. Ketika saya tidak mencukupi keperluan mereka, pasti mereka akan limah untuk menyebarkan ilmu. Mereka akan mencari nafkah. Ketika mereka mencari nafkah, ilmu mereka akan hilang. Manusia akan diharamkan ilmu mereka. Dan saya berharap mereka akan tetap bersemangat untuk menyebarkan ilmu. Dan tidak ada satu amalan setelah kenabian lebih utama daripada menyebarkan ilmu di tengah para muslimin. Salatmu untukmu, zakatmu untukmu, pahalanya untukmu, puasamu untukmu, haji untukmu, semua amalan yang engkau lakukan untukmu kecuali menyebarkan ilmu. Jika engkau tidak bisa menjadi ustaz, menjadi da'i, engkau bisa menwakafkan satu da'i atau satu ustaz untuk menyebarkan ilmu ikhwani. Engkau bisa menutupi berluan mereka, bisa menutupi silah mereka, lubang mereka, supaya mereka hanya fokus untuk menyebarkan agama Allah Azza wa Jal. Dan engkau harus melakukan ini dengan merindahkan diri, bukan rasa ujub, bukan sibut-sibut ini, bukan menyakiti perasaan orang yang menerima. Anda harus syukur kepada Allah karena Allah berikan taufik bagimu untuk kamu bisa melakukan hal ini. Wallahi ya ikhwah, demi Allah, ini kurang sekali di umat kita pada saat ini. Dan kita sangat butuh kepada ilmu, kepada menyebarkan ilmu, sangat butuh. Tidak butuh banyak masjid-masjid, alhamdulillah sudah ada jutaan masjid. Tidak butuh banyak hal ini atau hal itu, tapi kita butuh banyak ulama. Ketika kita menabaikan para ulama, pasti kita yang rugi, yang membawa cahaya Allah kepadamu para ulama. Ketika kita menabaikan mereka, mereka punya keluarga, punya anak, punya kebutuhan, pasti mereka akan bekerja. Ketika mereka bekerja di dunia, wallahi umat ini akan berdosa, demi Allah akan berdosa. Tak kenapa? Karena mereka membiarkan para ulama sibuk dengan urusan dunia, sedangkan umat sangat butuh kepada ilmu mereka. Bayangkan ini ikhwani, ini nasihat saya untuk semua kita.